Dan Tribuners, dari Solo kita akan menuju ke kawasan Puncak Bogor. Di sana ada satu wisata menarik yang bisa menjadi tujuan Anda, Tribuners, yakni Bukit Gantole Paralayang Puncak. Tempat take off para atlet paralayang ini menyajikan panorama alam yang mempesona, Tribuners. Saat cuaca bagus, Anda bisa melihat aktivitas paralayang di sana. Selain itu, saat siang hari, Anda juga disuguhkan dengan awan hingga kabut puncak dari ketinggian. Dan bagaimana keindahan di sana akan disampaikan oleh rekan Muammar dari Tribun Bogor. Silahkan, Muammar. Baik, terima kasih rekan Ariska. Ya, memang Bukit Gantole Paralayang ini sebenarnya merupakan area atau arena dari atlet paralayang yang berada di tidak jauh dari kawasan agrowisata Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor. Di tempat ini juga biasanya terlihat para atlet paralayang yang terbang bebas seperti burung yang berada di ketinggian di kawasan puncak. Untuk harga tiket masuk ke area ini yaitu Rp13.000 untuk per orang dan untuk kendaraan yaitu Rp5.000. Harga tiket yang terbilang cukup murah ini sebanding dengan pemandangan yang disajikan dari tempat para layang ini. Karena dari ketinggian ini, jika di siang hari cuaca sedang bagus, para pengunjung juga bisa melihat pemandangan perkebunan dan hutan-hutan yang ada di kawasan puncak, serta bisa melihat juga masjid yang menjadi ikon puncak, yaitu Masjid At-Taun. Dan selain itu, jika pengunjung datang pada malam hari, itu akan disajikan dengan gemerlapnya lampu perkotaan yang dilihat dari Gantole para layang ini. Dan selain itu juga jika cuaca sedang kurang bersahabat, seperti saat kami datang ke sana, yaitu sedang berkabut, pengunjung seolah-olah berada di atas awan atau di atas gunung yang sangat tinggi dengan cuaca yang sangat sejuk, karena memang untuk Bukit Gantole Paralayang ini udaranya sangat sejuk, tidak berbeda jauh dengan ketika di pegunungan yang tinggi. Tak heran juga banyak para pelancong dari berbagai daerah yang berkunjung ke puncak pasti akan memilih Gantole Paralayang sebagai salah satu destinasi tujuan wisatanya yang berada di kawasan puncak. Begitu rekan Ariska. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!